Ahlan wa sahlan, marhaba. Hai semuanya, banyak banget yang nanyain kegiatan aku selama menjadi perawat di Arab Saudi itu seperti apa. Nah ini aku bakal spill kegiatan aku di hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu agar kalian dapat notifikasi info menarik tentang perawat Saudi Arabia. Nah setelah siap-siap, kita langsung bergegas menuju ke bawah karena jemputan mobil kita udah datang. Waktunya berangkat kerja. Sekarang jam 11:30, 11:30. Dan mobil udah nunggu di bawah. Jadi waktunya kerja, Masya Allah. Nah jadi aku tuh di lantai 2. Mari kita masuk. Nah ini mobilnya udah nunggu. Assalamualaikum. Oh Nurul, hai Nurul. Excuse me guys. Kita duduk di paling belakang. Julia. Hai guys. Halo. Di paling belakang duduknya. Siap-siap terkocok ya perutnya. Gonjang-ganjing. Digonjang-ganjing. Halo Kak Sisi. Bukannya lagi aku lagi bikin vlog. Susi itu siapa? Oh, namanya siapa ini? Lupa. Can you tell me what's your name? Susi and Paul. Putri Solo. Apa Putri Solo? Putri Solo. Ini Solo sis kali. Ini siapa itu? Ini Jowo tapi panggilannya Nona Manis. Nona Manis. Coba lihat sini Nona Manis. Nona Manis. Nona Manis. Iya. Oh, ini. Jadi pakai OTW. Berapa? Insyaallah penuh banget. Sampai belakang. Aku sampai kelas 1. Aku juga. Kita udah sampai. Nah, pemandangannya kayak gini. Masya Allah, ini musim panas, Kak. Gila, 42. Matang kita. Kliniknya lagi direnov. Mau ada apa namanya? Kafe ya di sini. Kita datangnya dari samping sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah adem. Kita absen dulu guys. Mari kita absen. Pakai mata batin. Lagi apa? Nyariin Putri. Random banget sih mami. Ini mami datang ke sini kayaknya lagi cinta, kurang mati. Cinta ini. Seraya aku. Kita masukin dulu. Rem sayang. Ke dalam loket. Remku aja belum. Remnya belum. Aduh. Selamat kerja semua. Ya, bagus tapi belum. Welcome to the clinic. Hai guys, mau punya aku? Kita ambil alat dulu. Ya bohong, hidungku akan selalu mati. Di kemarin aku. Ayo. Cium. Nah ini nih yang tukang video. Sekali-kali jadi videographer ya. Kita sekarang mau jadi tulang punggung dulu. Jangan sampai tulang punggung. Amin. Padahal cuma satu lantai doang. Tapi gaya. Iya. Aku udah capek pagi-pagi udah olahraga. Hemat energi. Iya udah sakit. Let's yalah, go. Klinik 8. Aku di sini kerjanya guys, dan aku jadi asisten dokter gigi. Ikutin keseruan aku hari ini ya.
Nah, setelah sampai klinik, jangan lupa kita siapin semua, prepare dental unitnya, kasih cover chair, terus siapin semua alat basic dan sebagainya. Dan yang penting adalah check appointment pasien-pasien hari ini. Nah, ini aku udah selesai siap-siap nyiapin kliniknya. Sekarang udah jam 12, terus aku appointment itu jam 12. Aku mau sholat duhur dulu, abis itu lanjut kerja. Turunnya lewat tangga aja. Hei, taruh di sana. Eh, jangan, aku mau sholat. Kenapa random sekali ini orang? Boleh ngechat si Putri, HP Mami ketinggalan. Boleh. Nah, selesai sholat kita mau mulai kerja, tapi sebelumnya aku nyalain musik relaxing dulu karena biar pasiennya itu tenang dan nyaman. Nah, ini pasien pertama udah selesai, kita tindakan apektomi. Nih, berantakan sekali. Nah, ini aku langsung beres-beres dan mau siap-siap nurunin alat ke sterilan. Tapi kita nggak bisa videoin ke bawah ya karena udah mulai fokus kerja. Jadi aku paling ini potong-potong videonya kalau aku ada waktu luang aja. Nah, setelah nurunin alat, langsung kita nyatetin tindakan pasiennya, nama pasiennya, dan nomor rekornya. Setelah itu, alat udah siap, udah steril, kita ambil dari sterilan dan masuk-masukin lagi ke tempat semula. Ini banyak banget ya alatnya, karena hari ini pasiennya lumayan banyak. Jadi ya begitu deh, kita masuk-masukin dulu, basic sama basic, dan apa namanya, pokoknya sesuai dengan urutan yang sebelumnya, teman-teman. Nah, karena aku gak bisa videoin semuanya, karena aku fokus kerja, bentar lagi kita mau pulang. Nah, sekitar jam 8 malam, jam 8 lewat 15 kita pulang, dan Masya Allah itu bulannya bagus banget, tapi langsung ketutupan gedung. Kita kerja dari jam 12 sampai jam 8 malam. Alhamdulillah, sekarang sudah sampai rumah. Mari kita buka gerbang. Nih, ini tuh bisa buka gerbang, tapi gak bisa nutup. Aneh. Ah, welcome. Sudah selesai, Bunda. Kita pulang ke kandang. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mau jadi perawat di Saudi, semangat ya. Buat yang mau jadi nurse di Saudi. Kita buka dulu. Pintunya jatuh. Nah, aku udah sampai rumah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya dari awal sampai akhir.